Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Oke, di video kali ini ada Miyuji ya. Miyuji itu kalau digas itu slip tank ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Ya, masalahnya kayak gitu. Ini langsung mau saya bongkar. Kemungkinan strengnya juga bisa atau pulinya os juga bisa. Oke, lanjut saya bongkar dulu. Kayak penyebab selip tadi kemungkinan ini ya, banyak oli yang di dalam CVT ini ya, jadi mengenai streng ini sama poli ini jadi licin pas dikas selip strengnya. Ini penyebab oli ini biasanya hasil bagian ini bocor. Oke, lanjut saya bongkar dulu. Oke, jadi ini ya yang menyebabkan strength slip tadi, karena oli yang dari dalam mesin itu bocor lewat sini terus kena ke puli ini ya, ke puli sama strengthnya. Otomatis kalau ini kena oli, gesekannya jadi licin ya, sehingga pas ditarik gas itu slip. Oke, langsung kita ganti sealnya.
Oke, udah selesai ya. Kita coba dulu. Sembuh ya penyakitnya, masalah yang tereng selip cicit kemarin udah hilang, gas spontan udah langsung lari, nggak selip lagi. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like yang suka, terus jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.